Pada zaman dulu, ada seorang gembala domba yang senang bermain kecapi. Gembala itu bernama Daud. Daud punya sahabat baik, yaitu seorang anak raja yang bernama Yonatan. Daud dan Yonatan saling mengasihi dan mereka sangat akrab. Yonatan bahkan memberi banyak hadiah kepada Daud. Yonatan memberikan jubah, baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggangnya untuk Daud. Namun, ayah Yonatan yang bernama Raja Saul tidak suka kepada Daud. Raja Saul iri kepada Daud, sebab rakyat Israel sangat mengidolakan Daud yang bisa mengalahkan Goliat. Semua rakyat lebih suka menyanjung Daud daripada menyanjungku. Ini tidak bisa dibiarkan. Lama-lama jabatan raja ini bisa direbut oleh Daud. Lalu muncul niat jahat di hati Raja Saul. Raja Saul mengundang Daud untuk bermain kecapi di istana. Lalu diam-diam akan membunuhnya. Daud harus aku bunuh. Dia harus mati. Sebab tidak boleh ada orang lain yang disanjung-sanjung rakyat selain diriku. Raja Saul sang penguasa kerajaan Israel. Raja Saul diam-diam akan melempari Daud dengan tombak. Apakah Daud akan selamat? Dan apakah Daud tetap mau bersahabat dengan Yonatan? Kalau tahu ternyata ayah Yonatan adalah raja yang jahat? Adik, semoga tetap sehat dan selalu bahagia. Tadi sudah diceritakan ada dua orang yang saling bersahabat. Mereka saling mendukung satu sama lain. Mereka saling menolong siapa? Ya, Daud dan Yonatan. Persahabatan mereka menyenangkan ya adik-adik. Kakak yakin adik-adik juga punya sahabat yang seru. Tapi sedih kita sekarang tidak bisa ketemu sahabat kita karena kita harus di rumah saja karena ada apa? Iya, karena ada virus corona. Kita tidak bisa bertemu dengan sahabat kita. Tapi jangan sedih adik-adik. Kita punya satu sobat kita yang setia, yang selalu bisa kita jumpai kapanpun, dimanapun, saat kita susah maupun saat kita senang. Siapa dia? Iya, Yesus namanya. Mari kita nyanyikan bersama lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita yang paling setia. Dia yang selalu ada untuk kita. Baik susah maupun senang, baik di saat kita berduka, baik kita sekarang juga berjauhan dengan sahabat-sahabat kita, tetapi Yesus bisa kita jumpai kapanpun. Nah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan mendengarkan kisah persahabatan yang menyenangkan dari Daud dan Yonatan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau senantiasa menyertai kami hingga sampai saat ini kami dalam keadaan sehat dan sukacita.
Tuhan, kami mengucap syukur jikalau saat ini Engkau perkenankan kami untuk kami bertemu kembali dalam sekolah minggu kali ini Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan akan firman Tuhan, akan kisah Daud dan Yonatan tentang persahabatan mereka. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Karena dilindungi oleh Tuhan, Daud berhasil selamat dari lemparan tombak Raja Saul. Daud langsung berlari keluar dari istana untuk menyelamatkan dirinya. Hari besoknya, Yonatan tahu bahwa ayahnya, Raja Saul, telah berbuat jahat kepada Daud. Yonatan tidak terima Daud yang adalah sahabatnya itu akan dibunuh oleh ayahnya. Lalu Yonatan berkata kepada ayahnya, "Raja Saul, ayahku yang aku hormati, mengapa ayah tega akan membunuh Daud? Dia adalah sahabatku yang baik. Dia suka bermain kecapi untuk ayah agar ayah bahagia. Dia juga membantu pasukan kerajaan kita membunuh Goliat. Aku mohon, ayah, biarkanlah Daud hidup dengan selamat." Namun, Raja Saul tidak mau menuruti permohonan Yonatan anaknya. Raja Saul tetap memerintahkan pasukan untuk segera menangkap dan membunuh Daud. Daud yang menyadari dirinya dalam bahaya, berusaha melarikan diri sejauh mungkin dari istana. Daud meminta perlindungan kepada Nabi Samuel. Lalu Nabi Samuel mengajaknya bersembunyi di kota Nayot. Di kota Nayot, ternyata pasukan Raja Saul masih mengejar-ngejar Daud. "Aku harus pergi ke kota lain lagi, supaya pasukan Raja Saul berhenti mengejarku." Ketika pergi dari kota Nayot, Daud bertemu dengan Yonatan di tengah jalan. Daud lalu berkata, "Hai Yonatan sahabatku, maaf karena aku harus berpisah denganmu. Aku tidak bisa kembali lagi ke istana karena Raja Saul ayahmu ingin membunuhku. Tapi kamu tetap sahabatku yang kukasihi, meskipun ayahmu tidak menyukaiku." Yonatan lalu merelakan Daud untuk pergi. "Baiklah Daud, aku harus merelakanmu pergi, dan maafkanlah juga perbuatan ayahku." Mereka berdua menangis keras-keras karena begitu sedih akan berpisah. Sebelum berpisah, Daud dan Yonatan saling mendoakan agar Tuhan memberikan perlindungan dan keselamatan. "Pergilah dengan selamat, sahabatku. Tuhan besertamu." Akhirnya, Daud pergi menuju ke kota lain dan Yonatan kembali ke istana. Meskipun akhirnya Daud dan Yonatan berpisah dan tidak bisa bertemu lagi, tetapi mereka tetap menjadi sahabat yang saling mengasihi dan mendoakan. Dan kisah persahabatan mereka tetap abadi. Adik-adik, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang melandasi tema pada hari ini, Sahabat Sejati. Firman Tuhan itu diambil dari kitab Amsal 17 ayat 17. Ayo, apa isinya? Ya, betul. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Adik-adik sekalian, seperti persahabatan antara Daud dengan Yonatan, kita semua diajak dan diutus menjadi sahabat bagi semua orang. Sahabat itu teman dalam suka dan duka, teman dalam sehat dan sakit, teman juga dalam situasi ketika kita berkelimpahan maupun
berkekurangan. Apa yang kita miliki? Mungkin dari uang tabungan kita, uang jajan kita, uang saku kita, kita sisihkan dan kita jadikan sebagai wujud dukungan untuk para sahabat-sahabat kita. Selamat menjadi sahabat yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana adik-adik kisah persahabatan Daud dan Yonatan? Ya, mereka harus berakhir dengan berpisah secara fisik, tetapi ternyata mereka tetap bisa saling mengasihi. Dengan cara apa adik-adik? Ya, mereka tetap bisa saling mengasihi dengan cara saling mendoakan satu sama lain. Persahabatan mereka tidak terpisahkan seperti apa? Mentega dan roti, seperti celana dan baju. Yuk kita nyanyi bersama-sama mentega dan roti. Mendoakan meskipun saat ini kita tidak bisa bertemu secara fisik. Ya, adik-adik, kita bisa meneladani juga seperti Daud dan Yonatan. Nah, mari kita sekarang akan bikin challenge untuk minggu depan. Adik-adik silakan menulis pesan untuk sahabat, ya. Kita kan enggak bisa ketemu nih karena ada corona. Nah, kita bisa menulis pesan untuk sahabat kita, ditulis di kertas. Tulisannya yang terlihat jelas, nah nanti terus adik foto dengan tulisan itu, nanti terus fotonya dikirim ke nomor WhatsApp Mbak Yayan atau Mbak Ari. Ya, ini contohnya adik-adik, ya, adik-adik bisa membuat pesan ditulis di kertas yang putih, bisa pink, bisa kuning, terserah. Tulisannya yang terlihat jelas, menarik, kita sampaikan pesan kita untuk sahabat kita, contohnya seperti ini. Dear sahabatku Tiara, semoga kamu selalu sehat dan sukacita ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, nanti adik-adik foto begini boleh, foto begini boleh, foto begini boleh, terus dikirim ke Mbak Ari atau ke Mbak Yayan. Ditunggu ya adik-adik, kita tayangkan untuk sekolah minggu online minggu depan. Nah, itu challenge untuk minggu depan ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan lihat bersama foto-foto yang sudah dikirim adik-adik untuk challenge minggu lalu. Minggu lalu disuruh apa ya adik-adik? Oh ya, adik-adik diminta untuk mengirim foto dengan tema apa? Taat untuk berbuat baik. Kita saksikan bersama yuk foto-foto yang sudah dikirim oleh adik-adik.
Oh ya, seru ya foto-fotonya. Semoga adik-adik senantiasa taat berbuat baik, tidak hanya untuk foto aja, tetapi terus adik-adik rindu untuk berbuat baik, taat pada orang tua, taat pada kakak, taat pada guru sekolah minggu, taat pada yang paling penting adalah taat pada Tuhan. Nah, ditunggu ya adik-adik, kakak ingatkan untuk membuat surat untuk sahabat adik-adik dan difoto bersama dan dikirim ke kami untuk nanti ditayangkan sekolah minggu-minggu depan. Adik-adik dan kakak-kakak sekalian, kita saatnya mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, yang bersyukur untuk kesempatan di mana kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online pada kesempatan ini. Dan kami bersyukur Tuhan sendiri yang telah mengajar dan memberkati kami semua, sehingga kami semua Tuhan ajak, Tuhan panggil, Tuhan utus untuk menjadi seorang sahabat yang sejati. Tuhan ajarkan juga kami untuk berbuat kasih kepada mereka dengan apa yang kami miliki. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami, jagai kesehatan, berikan limpahan rezeki, dan juga selalu menyayangi kami, dan biarkan kami juga untuk menjadi anak-anak yang taat dan hormat untuk orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pembelajaran kami, kegiatan kami di rumah, biarlah kami semua dapat bertanggung jawab untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu, bahkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Lebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah negara bangsa ini yang selalu bergiat untuk menyelesaikan masa virus corona ini, bila kami semua sebagai rakyat-Mu mendukung dengan segala program yang ada dan kami dapat berbuat semampu kami, bagaimana kami dapat untuk melaksanakan segala kegiatan, bagaimana kami untuk rajin mencuci tangan, kami menggunakan masker, kami tidak berkerumun, dan kami mampu untuk menjaga jarak. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan menjadi solusi dalam setiap persoalan kehidupan kami. Inilah doa dan sembahyang kami, terselip dosa dan selangkai mohon ampun, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru dan Pengajar kami jati, kami berserah. Amin. Nah, adik-adik, sekian sekolah minggu online kita pada hari ini. Semoga ada sukacita, kita tetap bisa mendoakan, kita tetap bisa berbagi untuk sahabat-sahabat kita, meskipun kita tidak bisa bertemu. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.